dan seterusnya. Okay, untuk vlog kali ni, aku rasa aku nak buat sesuatu sebabkan aku seorang diri dalam rumah ni. Aku bosan, aku pisang, main belakang ni je daripada tadi. Kenapa aku duduk seorang dalam rumah ni? Sebab sekarang ni tengah cuti mid-sem. Announcement aku semua balik, aku je tak balik. Okay, jadi aku terasa nak buat satu, so korang kena ikut aku. Jom. Okay, apa ni sesuatu yang aku nak buat tu, yang aku cakap rumah ni kurang. Semalam aku perasan yang rumah aku ni tak ada peti surat. Rumah sana ada, rumah sana ada. So rumah ni tak ada. Jadi aku nak buat peti surat DIY. Dan kat sini aku bawa kemas malam. Rumah ni banyak gila, betul-betul macam ni. Okay, dan aku rasa aku boleh pakai macam ni, boleh pakai untuk buat peti surat aku. Aku akan buat peti surat DIY ni menggunakan hanya barang-barang yang ada dalam rumah aku saja. Sebab aku malah nak keluar. And I take that as a challenge lah untuk aku siapkan peti surat DIY aku menggunakan peralatan yang ada di dalam rumah sahaja. By the way, inilah situasi di mana lorong perubahan rumah aku apabila cuti exam. Sebab ramai student kat sini, sangat sunyi, langit cerah, burung-burung berkicauan. So aku menikmati hari-hari indah berseorangan. Okay, jadi aku rasa ni dah cukup lah untuk buat peti surat DIY. So aku menggunakan botol hitam ni yang aku jumpa kat luar. Ni dua ni aku nak jadikan sebagai mekanisme untuk lock dia. Aku pun tak fikir lagi nak design macam ni. Sebab aku tak design apa pun. Aku buat je ikut suka aku. So ni cable tie ni aku jumpa dalam rumah ni. And aku rasa housemate aku punya. Nanti aku beritahu dia lah, aku ambil kat sini. Pisau untuk aku potong botol ni. Hammer aku pun tak tahu untuk apa. Tapi aku standby je. Sebab ni antara alat yang ada dalam rumah aku. And this one gum. Untuk aku gam apa yang patut lah. Okay, seriously aku tak plan pun nak buat macam ni. Tengoklah apa hasilnya nanti. Okay. Okay, selesai sudah kita pasang cable tie. Alright, so dengan adanya peti surat ni, aku harap tak ada lagi lah kes-kes bil terbang, tak jumpa, hilang, surat-surat tak sampai, tengok-tengok rupanya ada dalam longkang. Okay, so inilah hasil terakhir peti surat DIY oleh Farhan. So ni dia punya window yang ada bumbung. And then ni dia punya tempat nak ambil. Ni makin lock dia. Ni kita boleh tengok dulu kalau malam nak buka lock dia. Sebab atasnya ada strip, so cahaya boleh tembus. So kita tengok dalam tu. Nampak tak ada cahaya. Lepas tu ada surat lah dalam tu. Ada surat lah, baru pasang dah ada surat. Okay, jom kita buka. Tak sabar ni, surat pertama. Apa dia tulis ni?
Apa ni? Oh, thank you for watching. Thank you for watching my video. Walaupun tak berapa menarik, peti suratnya hamba. Tapi inilah namanya DIY. Alright. So, I am Farhan. See you on next video.